Sekarang saya sedang berada di tempat. Dan ini antusias masyarakat sangat. Nah ini bagi-bagi taji dari. Bupati Karawang Dr. Hajah Selika Nurah Hadiana menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang yang ke-389 di Lapang Karang Pawitan Karawang pada Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Dalam upacara peringatan Hari Jadi Karawang yang ke-389 ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Karawang. Beserta Kepala Instansi Vertikal atau Non-Lembaga, para Kepala OPD, seluruh ASN TNI Polri, perbankan BUMN-BUMD, organisasi kemasyarakatan dan seluruh masyarakat Karawang. Apel akbar ini selain upacara peringatan yang dihadiri banyak pihak, juga disuguhkan beragam atraksi dan hiburan tarian kolosal persembahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Festival kuliner, serta rangkaian kegiatan lainnya yang sangat meriah. Dalam kesempatan itu, Bupati Selika mengungkapkan, pada Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-389 ini menunjukkan Kabupaten Karawang mampu bangkit dari pandemi COVID-19 dan berjuang untuk pulih dari sesuatu kedaruratan di sektor ekonomi maupun kesehatan. Dengan peringatan Hari Jadi Karawang ke-389 ini, Kabupaten Karawang banyak menorehkan prestasi mulai dari tingkat provinsi maupun nasional. Tiga kata yang menjadi ciri Hari Jadi Karawang tahun ini, yaitu Waluya, Tohaga, Raharja. Mulai dari fisik, jiwa pengetahuan yang bisa menjadi sebuah gambaran utuh kesempurnaan masyarakat Kabupaten Karawang. Waluya adalah kesehatan, tohaga adalah kekuatan, raharja adalah kesejahteraan, adalah sebuah doa untuk kita semua agar bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Setelah apel upacara selesai, Bupati Karawang secara simbolis melakukan pemotongan tumpeng bersama Wakil Bupati Karawang Haji Aep Syaipuloh, Forkopimda dan Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono. Kita sama-sama menyaksikan Bupati Karawang bersama dengan Wakil Bupati Karawang juga bersama dengan unsur Forkopimda tengah memotong tumpeng secara simbolis. Ini Karawang tengah berulang tahun ke-389 Waluya Tohaga Raharja. Sistem Senta Karawang, para kepala OPD, seluruh perangkat daerah, berdoakan yang terbaik untuk Kabupaten Karawang bersama dengan BUMN, BUMD yang hadir. Semua yang berhubungan sekali masih kita saksikan bersama Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang berbahagia, Bupati, Wakil Bupati Karawang bersama dengan unsur Forkopimda tengah memotong tumpeng bersama Bapak dan Ibu tamu undangan berkenan dengan segala hormat. Selain itu, Bupati Karawang memberikan penghargaan kepada pemenang perlombaan dalam rangkaian Hari Jadi Karawang yang ke-389.
gitu ya. Ini Pak, ada mininya Pak. Bupati Karawang mengundi pemenang satu unit sepeda motor bagi warga yang tepat membayar pajak. Pemenang juara pertama, Emi Burhan garis miring Suprapta. Selamat mendapatkan hadiah motor. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Ibu Emi untuk langsung maju ke depan untuk atau Bapak Burhan untuk boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Bupati Karawang mengunjungi kuliner produk makanan UMKM dari seluruh kecamatan sebanyak 30 kecamatan yang masing-masing menyediakan 389 produk makanan yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat.